kembali bersama saya Coach Adha untuk gate yang ke 19. This gate is longest drive yang membawa panjang par 5 130 meter. So, jadi kalau kita boleh tengok kita punya map ni di sini hanya berbentuk garis lurus ni, lurus saja untuk 130 meter dan kita cuba buat par 5. Okey, sekarang kita akan buat pukulan semaksimum mungkin tee off untuk gate yang ke 19. Saya akan cuba letakkan 1/2 pada fairway di sana . So kita buat ayunan dulu. Pusing. Okay, sekarang kita akan buat pukulan mata ke arah bola, mata ke arah hujung fairway. Okey, cantik bola, tak hobi. Okey, jom kita tengok bola sana. Sekarang bola yang untuk pukulan kedua tidak OB, nampaknya cantik. Dan saya boleh teruskan pukulan saya ke arah gate. So, saya kena jaga momentum bentak supaya bola ni tidak OB. Yes. Bola masuk kembali dan kena tali. Okay, itu adalah pukulan kedua. Jom kita tengok bola untuk pukulan ketiga. So ini kedudukan bola kedua saya tadi. Dan sekarang ni saya akan buat pukulan ni passing ke arah gate . Untuk saya dapatkan pukulan yang ketiga. So kali ni bila passing tu tak payah bola tu hayun kuat lah. Kita cuma buat pukulan yang biasa sahaja. So itulah pukulan yang ketiga. Oh, nampaknya bola saya ke tepi. Ini bola keempat. Dan bola sebelum saya akan shoot ke gate. Saya tengok pemusnah.